Halo people, what's up guys? Balik lagi sama gue Dharma di sini di Kickstarter Project. Oke guys, hari ini kita bakal ngebahas event baru ya di Pokemon World. Dan yang pertama itu ada Time Island guys. Di sini ada Time Island, tapi Pokemonnya itu sangat-sangat udah Pokemon lama yang muncul lagi ya. Ada Solgaleo, Alchemy, sama Cover Knight. Gue kira bakal muncul si itu ya, si Dioxic, ternyata nggak muncul. Jadi gue gak bakal ngambil guys, mungkin nanti aja bakal gue ambil. Tapi ada yang menarik nih guys, ada event baru ya, benar-benar event baru di game Pokemon ini. Dan benar-benar baru pertama kali gue lihat event seperti ini guys. Dia ada yang namanya itu Pokemon Studio. Gue ini gue gak tahu guys gimana. Lalalalalala. Kenapa balik lagi? Oke, ini tadi gue udah dapet ya. Jadi kalian nanti starters dan ada 3 pilihan. Dan ketiga pilihan ini banyak banget yang didapetin ya guys ya. Ada yang ini akan kembali, terus ada yang ini ngasih efek lagi, atau yang ini kupon Retron, atau ada yang ini harga yang berkurang guys. Jadi benar-benar banyak. Dan di sini gua ada yang dapat bonus guys. Tadi gua udah beli ya yang ini yang seharga 900 itu. 900 RD dan gua enggak bisa 900 RD guys. Cuma buat fosil shard yang isinya 90 doang, benar-benar mahal banget. Tapi ketika kalian beli ya, beli yang di sini, kalian bakal dapat point reward kayak gua nih guys. Gua kan ada bonus yang 300% ya. Jadi sekali gua beli 900, gua bisa langsung dapat sekitar 10.000 guys. Gila banget ya, 10.000 poin. 10.035 ya, 10.035 poin guys sekali beli. Gara-gara ada bonus ini guys. GG banget ya guys ya. Jadi di sini gue bakal mencoba beli lagi kurang 2 RD. Ntar ya guys ya, transaksi gelap dulu. Gue kira udah cukup RD gue. Dan kalian bisa lihat kalau misalnya kalian ada tulisan bonus kayak Pikachu ini, kalian bisa dapat apa. Dan ini tuh bisa digacha lagi guys, kuponnya. Kalau kalian punya ini ya, kupon yang putih atau setiap hari tuh kayaknya gratis 2 kali stagers. Kalau gue dapat yang Pikachu bener-bener bagus banget guys. Jadi gue udah langsung dapat ini ya, gue langsung dapat mana, sorry, ngelek anjay. Gue langsung dapat 10 koin gacha untuk Pokemon SP. Walaupun sebenarnya Pokemon SP gue udah dapat semua ya guys ya. Tadi gue selesai real time arena tuh gue udah gacha dan gue dapat Mew guys. Tapi kemungkinan besok pagi atau nanti tengah malam gue bakal upload proses gue real time arenanya. Sini gue bakal transaksi dulu guys, soalnya memang gue nabung cuma 900 RB tadinya ya, dan bonus harian sekarang ada 325, jadinya ya udah ya guys ya, kita langsung aja mencoba gacha kembali guys. Kalian bisa lihat dapat poin berapa, 900 tuh dapat segitu, mungkin ini enggak sekitar 10 ribuan ya, mungkin bisa berkurang. Dan ini bisa pakai kupon seharga 420 diskon, dan kalian tinggal bisa beli sampai 280 aja guys. Oke, kita langsung beli aja diskon, dapat poin 322 ya, poinnya agak sedikit guys, nggak lebih banyak dari yang tadi atau karena kita nggak gunain RD ya. Oke, ini udah habis semua. Gue ini nggak tahu bakal ngegacha lagi atau enggak, kayaknya sih cukup ya guys ya. Dia nggak bakal itu lagi, jadi kita bakal exchange lagi. Orang-orang kok dapat Godstone, Godstone ya murah ya. Kasih logo Godstone, Gatpika, Mistipisidak. Harga berkurang segini, cuman kayaknya sih nggak terlalu worth it ya. Nggak murah guys, masih mahal. Oke. Langsung dapat yang harganya berkurang drastis banget. Tapi kenapa beginian semua isinya guys? Yaudah kita beli aja ya. Oke. Begitu dong. Oh my god. Kupon Retron. Oke, nggak bisa. Kupon price. Ini kayaknya beli aja dulu. Ini kita beli ya. Kenapa jelek-jelek gitu ya guys ya? Gue gak tahu dapetnya itu gimana ya. Poinnya juga gue gak tahu ngumpulin poinnya gimana guys. Cuman ya udah gacha-gacha aja ya. Price reduction. Nice, 15.
Kupon price harganya murah sih, 50 jutaan RD. That's it. Gue gak terlalu butuh ini. Tapi kita coba beli ini aja ya, main bola. Oh, hanya yang menggunakan RD ya kalian bisa dapat itu, guys. Point rewardnya nggak bisa kecek, anjir nih. Nah ini kecek ya, sampai dapat berapa ya, susah sih guys. Tadi 900 aja gue cuma 10.000 ya, jadi kalian benar-benar susah banget. Kayaknya gue cuma sampai ini aja tuh, cuma rainbow diamond satu banding 10.000, terlalu mahal sih ya guys ya. Kalau yang godstone mungkin gue ambil, kalau nggak godstone kayaknya nggak bakal gue ambil ya guys. Price reduction, wow, ih ini bagus nih. Energi bar ada 5, bagus. Nanti mungkin gue bakal ambil ya. Nantilah ya. 5. Nantilah ya. Soalnya memang ini gue gak tahu dapatnya dari mana. Ini juga gue gak tahu dapatnya dari mana. Cuman begini-begini doang, guys. Eventnya ya, beli-beli ngabisin RD. Gila. Oke, karena tadi gue udah dapat 10 kupon gacha, guys. Gue tadi dapat 10 kupon gacha, jadi kita boleh ngegacha aja ya. Mesti kita bakal gacha-gacha. Jadi eventnya kayak gitu guys, bener-bener ngabisin RD kalian. RD gue aja 10.000 langsung habis guys, 1k malah habis langsung. Bisa muter dikit gak? Gak bisa lah ya. Oke, tabungan diamond kita di sini kita bakal gacha 3 kali. Soalnya memang gue pengen dapetin godstone nya doang sih ya. Kalau kurang nggak dapat godstone nanti ya udah kita transaksi gelap sekali lagi guys. RD gue langsung habis anjir. Lah nggak dapat apa-apa cok, nggak dapat satu godstone pun. Aduh, transaksi gelap sekali lagi ya. Bentar guys, soalnya tadi gue lupa ngeklaim-klaimin itunya, mile. Soalnya ini gue bener-bener kurang Dragon Fang satu lagi ya. Kita bakal transaksi gelap sekali lagi. Gua ada bang kiri tos coy, ngapain dia? Oke, okay. Tabungan ya, lumayan lah ya. Oke, okay, kita bakal mencoba gacha lagi guys. Godstone satu please. 6 kali gacha apakah nggak bakal dapat atau dapat, kita nggak tahu guys. Satu aja, satu. Ternyata sangat sulit ya. Satu godstone. Oke, okay, next one. Oke, okay, kita dapat satu godstone guys. Cukup. 4 health item kita udah jadi guys. Kita langsung pakai yang di Hopa aja. Health item. Ini strength. Langsung breakdown. Oke, Dragon Fang kita ada red efeknya sekarang ya. Red efek 4 pieces. Setiap peraturan berakhir akan mendapatkan slot sebesar 30% dari HP yang hilang. Oke, bagus banget. Kita udah jadi 4 pieces. Oke guys, mungkin segitu aja pembahasan tentang Pokemon Studio. Kalau kalian mau gacha boleh, kalau nggak gacha juga nggak apa-apa guys. Soalnya memang itu event buang-buang RD, sumpah. Gue gak tau guys,
900 RD buat 10 kali full gacha di sini worth it atau enggak, gua kurang tahu ya. Gua cuma dapat ini doang, Rainbow Coin. Tapi kalau kalian nggak terlalu tertarik, nggak minat, kalian nggak gacha pun nggak apa-apa ya. Ini aja tuh nggak pasti hoki guys. Lihat, ungu semua anjir. Mana ya? Gila, sial banget. Oke guys, mungkin itu aja. Sekali lagi kita bawa gacha kunci, habis itu kita udahan. Nah, gue sih nggak terlalu berharap lagi ya, cuman ya kita habisin aja guys, cepat kok, nggak ada 2 menit udah selesai gacanya guys. Soalnya gue udah kemarin sampai stack 27 ya, paling ini 20 juga udah selesai guys. Inches. Kalau dapat banyak yang sa ini sih lumayan ya. Oke, satu udah gagal guys. 90% aja satu gagal loh. Tapi sih gue saranin sih guys, kalau itu nggak usah ngikutin event yang baru ini ya. Gue aja salah sangka guys, gue kira dapat apa gitu kan, bener-bener buang-buang RD anjir. 1K RD gue langsung habis coy. Apa satu kunci terakhir, paling 17 doang nih guys. Oke, habis ya, bener-bener habis. Kita bakal exchange saja, 45 kurang. Yaudah nanti aja lah ya, tunggu lagi. Oke guys, mungkin itu aja. Jadi untuk yang ini pun gak ada reward apapun ya, streaming detail gak ada, point reward gak ada, rewardnya cuma dari point reward ini doang sih guys. No. Ya kalian cuma bisa dapat apa ya, coba gue bakal playlist ya. Tuh, kupon reset, kupon di 10.000 kalian dapat gacha. Untuk yang di sininya kalian dapat kupon 2.000-nya dapat ini advance, terus kupon lagi ginian. Ah, benar-benar nggak worth it lah kalau saran gue guys. Jadi kalian butuh 10.000 RD buat mantepin itunya guys. Kalau enggak ya udah nggak dapat apa-apa cok. Sekarang event-event sekarang tuh makin parah ya, nggak F2P banget anjir. Oke guys, mungkin sekian untuk video kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe, dan buat yang gacha benar-benar kamu studio kayak ya udahlah di skip aja guys, cuman event 3 hari jadi di skip aja, nggak usah terlalu diambil soalnya memang buang-buang RD doang guys. Tapi kalau kalian ada yang nggak pakai RD diambil pun nggak masalah, cuman kalau yang pakai RD gue saranin sih nggak usah, soalnya hadiahnya memang nggak terlalu berguna banget. Kalau munculnya Godstone ambil aja guys, tapi kalau munculnya kayak gue gini kayaknya sih nggak usah terlalu diambil lah ya. Coba gue ganti lagi sekali lagi. Nah, kalau kayak gini nggak usah diambil, guys. Benar-benar nggak worth it, serius. Gua nggak tahu, guys. Benar-benar nggak worth it lah pokoknya lah ya. Itu apa tuh? Achievement kah? Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Kalau ada yang mau lihat real time gua, 20 kali win strike, ranknya 35, gua nggak ngepush lagi. Ini benar-benar belum kalah sama sekali. Besok pagi mungkin gua bakal ngepush, guys. Jadi kalau ada yang mau ketemu gue, mungkin besok pagi bakal gue nge-post real time kemarin. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe. Dan see you.